Di video kali ini, aku bakalan namatin rank elite menggunakan Hero Argus. Bagaimana keseruannya? Tonton sampai habis. Nah, awal masuk aku langsung cepat-cepat buruan pick Argus sebelum dipick orang lain. Kalau dilihat-lihat agak aneh sih, tapi ya udahlah. Awal masuk aku langsung buru-buru buat siap-siap ngambil buff biru untuk buka level 2 agar bisa dapetin skill. Awalnya aku mau ngambil buff, tapi aku tiba-tiba ngeliat Zilong sama Saber lagi rebus tuh. Kebetulan Zilong darah tinggal dikit, jadi langsung kukil. Terus aku ngejar si Saber kan, mau kukil, tapi tiba-tiba ada si Layla terus langsung diambil killnya. Si Saber balik lagi nih, mumpung ada di road sama Layla, buru-buru mau kukil kan. Nah, kebetulan ultiku kebuka kan, mau kukil si Saber, tapi malah keburu dikill sama Layla. Terus dilanjut dengan aku ngepush turret dengan darah seuprit. Tapi ya, takdir berkata lain, aku dikill sama turret. Setelah respawn, aku langsung balik ke XP lane dan nemuin Layla sama Saber lagi battle. Terus langsung kubantu kan, tapi malah lagi-lagi dikill sama si Layla. Nah, aku ke mid lane kan mau ngekill si Saber. Dia malah balik ke turret. Pas dia balik lagi, dia udah bawa timnya. Terus langsung karena dia baik, langsung mau kukill kan. Langsung ku cerot, langsung dapat si Saber, langsung ku cerot lagi dapat si Zilong. Nah, karena si Udora levelnya masih dikit, langsung ku cerot. Awalnya sih dia mau balik lari ke turret, tapi ya untungnya sih dapat karena skill 2 ku kebuka. Nah, terus ini ada si Zilong kan mau kukill. Pas kami lagi battle, tiba-tiba ada si Zilong lagi. Malah killnya diambil sama si Zilong dari timku. Terus karena ada Eudora, aku rebutan kill kan langsung. Akhirnya aku dapat nih. Entah kok bisa aku dapat, padahal aku sama sekali nggak ngeluarin skill atau damage loh. Nah, aku lagi bantai-bantai minion nih, tapi tiba-tiba datang si Saber sama si Zilong. Mau kukil kan mereka karena ultiku udah kebuka. Terus langsung ku cerot. Tapi karena mereka keroyokan, akhirnya aku nggak siap dan darahnya si Saber itu sebenarnya tinggal dikit. Tapi ya keburu dikil sama si Zilong. Nah, habis dispon aku langsung ke mid lane kan, siapa tahu ada yang bisa kukil. Terus pas aku mau ngepush turret, tiba-tiba ada si Saber kan mau kukil, tapi lagi-lagi dicuri sama si Layla. Nah, ini mau kukil kan si Zilong, tapi malah lagi-lagi keburu dikil sama si Layla. Terus ada si Mia sama si Rafaela nih mau kukil kan. Ini sempet nih kayaknya untuk kukil, tapi tiba-tiba ada si Zilong terus langsung dikil ini sama si Layla lagi-lagi. Terus Rafaela akhirnya dikil sama si Zilong. Terus akhirnya si minion-minion ini datang kan. Terus aku langsung push turret utama. Terus si Layla ini datang lagi bantuin aku kan. Terus akhirnya berhasil. Dan akhirnya aku berhasil menamatkan rank elite dengan menggunakan Hero Argus. Karena aku lagi seneng-senengnya nih berhasil menamatkan rank edit, langsung ku ejek tuh tim lawan. Kau. Dan setelah itu dilanjut dengan nge-climb yang ada titik merahnya nih, ku climb. Oke guys, terima kasih sudah menonton videoku kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye.